at the door. And your focus can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Masak apa? Hari ini aku mau masak kolor. Kolak telur. Bahan utamanya adalah sendal, kemudian ubi, oren, pisang, binjai, telur dinosaurus, gula coklat, gula putih, sama corong hitam. Salam dari Binjai. Pak 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 pak. Nya, Icinisanya Suprianto. Kalau di tempatku ini namanya pisang, kalau di tempat kalian apa? Si papa si ubi oren, si papa si gula coklat, si papa si pada. Selanjutnya masukkan gula yang udah dipasi-pasiin tadi kayak gini Raju. Masukkan juga ubi oren sama pisang yang udah dipotong tadi. Habis itu pecahkan anak ayam. Anak ayam berlari, terus lari dan ditangkap musang. Habis itu ditutup dan diamkan selama 1 tahun. Ho-oh tenan, kalau udah berubah jadi monyet kayak gini tinggal di angkat aja, lu aman gue amin. Amin ya robbal alamin. Kolor udah jadi nih bos, senggol dong. Aduh buset serepet tetetet. Kolor siap untuk disantap. Wow. Marki cop, mari kita santap. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Beli itik 2 ekor. Jangan lupa masak kolor. I love you all. Next, bikin apa lagi ya? Masak apa? 2-3 daging celeng. Malam ini aku nak masak bureng. Goreng. Siapkan Rizky Bilar. Selanjutnya ajarkan bunganya berenang dengan gaya bebas kayak gini Raju. Oke para penonton yang sedang berbahagia, masukkanlah 4 sendok semen tepung beras ke dalam corong hitam seperti ini agar tetap slay dan anggun. Coba tebak ini air putih apa air bening. Aduk-aduk tepungnya sampai KNTL. Diaduk-aduk tepungnya, diaduk-aduk. Masukkan anu sama anu. Habis itu masukkan dendengnya, lumuri bunga yang udah di tadi dengan tepung. Mari kita goreng baby, aku ada type. Kalau aku suka, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau udah matang tinggal diangkat. Tung ratung, tang tang tang, tung ratung. Bureng siap untuk disantap. Mari kicop, mari kita makan. Pasti habis makan ini hatiku bakal berbunga-bunga. Buat kalian jangan lupa dicobain ya resepnya. 2, 3, 4, 5. Jangan lupa cek ranjang kuning. Salam sehat semuanya. I love you all. Masak apa? Malam ini aku mau masak gerpuk burger kerupuk. Siko 2. Siko bagi 2. Siko bagi 2. Sawi, bonteng, kenjeler, batu, sama bawang ungu. Yang pertama, kong serang kang serang kerupuknya agar tetap slay dan slay. Sawi, bonteng, bawang ungu, sama kenjeler tadi juga dikerongsang-kerongsang kayak gini Raju. Potong bebek angsa, angsanya gak mau dipotong. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Sekarang kita rakit burgernya. Kocrotkan saus, masukkan 1 lembar sawi ke dalam kerupuk. Masukkan bonteng, masukkan kenjeler, masukkan motor karena udah malam. Kocrotkan saus lagi, terakhir timpa dengan kerupuk. Gerpuk siap untuk disantap. Mari kicop, mari kita makan. Gerpuk ini cocok banget buat menu akhir bulan. Kaya akan zat besi, ginseng, vitamin B1, vitamin B2, asam folat, dan asam klorida. Kalau kalian mau, belinya di keranjang hitam. Masak apa? Malam ini aku mau masak bacol. Bakwan cocol. Yang pertama, potong jagungnya seperti ini agar tetap slay dan anggunly. Sunat bawang putih, sunat bawang merah, sunat bawang daun. Habis itu masukkan 4 sendok sumpit tepung segitiga biru. Masukkan juga bedak Wardah merek tepung beras seikhlasnya. Bawang putih, bawang merah, bawang daun yang sudah dipotong tadi dimasukkan. Pasitura, pasiri si papasi, si papasi pada. Apa dia cakap teraju? Dia cakap masukkan jagung, air, dan juga masak. Oh, hari ini hari goreng bacol. Kena bagi 2 ringgit seorang. Selanjutnya tunggu minyaknya panas. Kalau udah panas goreng bakwannya macam ni, macam tu. Ikutnya sana mus, kata mana sana terus. Masa lepas tu, apuci, nyipacu. Tiriring, tiririteting. Bacol siap untuk dinikmati. Mari kicop, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Buat kalian yang mau ciputnya, beli di keranjang kuning. Malam ini aku mau masak pitut, pisang kentut. Pertama keluarin kentutnya terlebih dahulu. Habis itu buka baju pisangnya. Bagi yang di bawah umur dilarang melihat.
Kulit pisang ini masih berguna, jadi kita potong-potong dulu, abis itu kita buang. Wanna be yours. Abis itu lanjut sembelih pisangnya. Lalu haluskan kayak gini, Raju. Kalau udah halus kayak pantat bayi, masukkan 4 sendok semen bedak Johnson tapioka sama 1 sendok semen gula. Aduk-aduk apa yang aduk? Ya, diaduk-aduk. Nah, ini dia bahan utamanya. Masukkan kentut yang sudah dikeluarkan tadi. Masukkan juga pewarna coklat. Lah, badut. Ayayay, Bang Jali makan jablay. Masukkan adonan ke dalam kantong. Di hadapanmu, ya Allah, sesungguhnya manusia. Aku juga bentuk lonjong kayak gini. Kalian terserah sih mau bentuk apa. Mau bentuk jarjit, mau bentuk raju, mau bentuk kayak popo berbi juga boleh. Kalau perasaan kalian udah mateng, ya tinggal diangkat aja. Kalau pres ada kalau tung turung tung tung tururung turung tung tung duar. Wow, bentuknya lucu sekali. Mari kicop, mari kita makan. Pasti mantannya pacar aku dari mertuanya aku suka banget sama makanan ini. Rasanya kayak mau meninggal. Malam ini aku mau masak mangkok. Tapi bohong. Malam ini aku mau masak cibi, cilok babi. Masukkan 4 sendok semen tepung terigu. Masukkan masako seikhlasnya, masukkan ladaku semampunya, masukkan bawang putih yang sudah dimutilasi. Jiruskan air panas. Aduk, aduk, aduk. Kalau udah, masukkan 4 sendok semen tepung tapioka, abis itu diaduk lagi kayak gini. Pisahkan adonan menjadi 3 bagian. Adonan yang pertama warna pink, adonan yang kedua warna pink tua, dan yang ketiga warna coklat. Rawr. Yang warna pink muda dibentuk bulat, warna pink tua dibentuk telinga, terus ini dibentuk hidung sama buat matanya. Habis itu babinya dirakit kayak gini, Raju. Ini telinga, ini hidung, ini mata. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Habis itu hidungnya ditusuk. Tolong, tolong, aku direbus, panas. Untuk bumbu kacangnya, masukkan mulut tetangga, masukkan bawang putih, habis itu dihaluskan. Si papa si, si papa si para, pasiri, si papa si, apa dicakap tuh, Raju? Habis itu masukkan babi-nya ke dalam lautan luka dalam. Cilok babi pun siap untuk dinikmati. Tadi pas direbus, babi-nya berak, jadi aku makan tai-nya dulu. Ya Allah, maafkanlah hambamu yang lapar ini, ya Allah. Hamba hanya manusia yang lemah, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.